Hari ini tepat 6 bulan pandemi COVID-19 melanda tanah air. Terhitung sejak diumumkannya pasien pertama terinfeksi virus corona pada 2 Maret 2020. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda penularan virus corona menurun. Pemerintah bahkan memperlihatkan data bahwa jumlah kasus COVID-19 semakin bertambah. Berdasarkan data pemerintah hingga Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat, total ada 180.646 kasus COVID-19 di Indonesia sejak awal pandemi. Jumlah itu disebabkan adanya penambahan 3.075 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir.